Aku tadinya kan suka sama Maya, sekarang aku gak suka sama Maya. Ya awalnya aku capek belain terus, aku capek baik-baikin dia, tapi dia gak bisa dibaikin orangnya. Maksudnya orangnya nginjek gitu, orangnya jahatin orang. Jadi ya gue sekarang bilang kalau gue tuh cuma acting doang, karena gue orangnya males ribut, gak level. Maksudnya gitu. Jadi juga jelek buat masyarakat, karena apa? Masyarakat kan memuji-muji seorang Pinkan Mambo yang profesional. Tiba-tiba dibilangnya gak disiplin. Maya yang gak disiplin. Maya gak disiplin dong. Masa aku hamil disuruh gugurin. Aku hamil disuruh cari suami siapa aja. Akhirnya suaminya diambil sama Mulan Jamila kan. Makanya jangan suruh orang kawin sama siapa aja. Itu salah satu keburukannya, kejelekannya. Pokoknya jelek lah gitu. Tapi aku kan orangnya masih baik nih sampai hari ini. Cuma jangan jahat lagi Maya gitu sama aku. Karena kunci jacknya ada di saya sih, kartunya, iya. Apa yang dia udah dalam, bukan gue pegang kartu orang, bukan. Tapi ya gue harus bilang sekarang, ayo mau mainan, ayo gue buka nih sekalian, gitu. Gue buka sekalian jeleknya apa, gitu. Makanya stop, kalau enggak nanti kita, itu kan menyalahi, enggak baik lah intinya. Padahal dia yang enggak profesional, iya suruh orang kawin sama siapa aja. Ya enggak, Padahal dia yang enggak on time, malam itu dia kan mau show, malam dugem. Maya dugem, tiap malam aku nungguinnya capek loh bukain pintu.